saya Petra Lieto Gotli, saya sebagai ketua panitia pelaksanaan Youth Camp GPDI tahun 2023 di Kabupaten Kerom. Puji Tuhan, hari ini kami melaksanakan kegiatan bakti bersama dengan seluruh umat Tuhan, khususnya umat GPDI yang ada di Tanah Tabi dari Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, dan juga Kota Jayapura. Bersama-sama hari ini kami telah menyelesaikan beberapa agenda kerja, yaitu pembersihan dan juga penyediaan kayu untuk jembatan, pendirian tenda, dan sesaat lagi kami akan beristirahat. Setelah itu agenda kami berikutnya, kami juga akan melaksanakan pembersihan tetap terus di lokasi ini, karena rencana kegiatan kami akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni sampai 30 Juni 2023 dengan tema Dynamic Generation, diambil dari kitab Lukas 10 ayat 19, generasi yang luar biasa. Dan kami sebagai panitia secara khusus mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kerom, dalam hal ini Bapak Bupati Kabupaten Kerom yaitu Bapak Peter Gusbager, yang telah memberikan izin kepada kami dan juga mendukung kegiatan kami dalam tahun ini, puji Tuhan. Dan juga kepada Kepala Distrik Arso dan juga Kepala Desa Wurkwana, kami panitia mengucapkan terima kasih banyak atas dukungannya kepada kami dan juga warga Kabupaten Kerom, khususnya warga Wurkwana yang juga selalu mendukung kegiatan ini. Terlebih khusus buat mereka yang bapak-bapak atau keluarga yang memiliki lahan dan lokasi yang diberikan untuk Tuhan, kami pakai untuk gunakan untuk kegiatan Youth Camp kali ini. Saya sebagai ketua panitia, saya mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang menyukseskan kegiatannya Allah untuk membawa generasi muda yang ada di Kabupaten Kerom menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salam, sampai ketemu di Youth Camp tahun 2023, tanggal 27 sampai tanggal 30 Juni di Kabupaten Kerom, Desa Wurkwana. Baik, saya Daniel Gawan, koordinator seksi acara Youth Camp Kerom Setanah Papua 2023. Hari ini kita ada di lokasi kegiatan Youth Camp, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan rutinitas dari program Majelis Daerah yang diwadahi oleh beberapa KD, yaitu KD Pemuda, KD Mahasiswa, KD Remaja, dan juga KD Anak Hamba Tuhan. Nah, kegiatan ini direncanakan akan dimulai atau dilaksanakan dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 di minggu keempat bulan Juni. Adapun peserta yang akan menghadiri kegiatan Youth Camp Pemuda Mahasiswa Remaja dan Anak Hamba Tuhan diprediksi akan mencapai 10.000 peserta. Mengapa kami katakan 10.000? Berkaca kepada kegiatan tahun lalu di Waropen yang tadinya prediksi 5.000, dia naik menjadi 7.000. Nah, itu aksesnya di laut, tetapi kami bisa datang. Nah, oleh karena itu di kegiatan yang akan dilakukan di Kerom ini aksesnya bagus, baik laut, udara, dan darat. Peserta yang akan menghadiri ini dari seluruh pemuda, mahasiswa, remaja, anak hamba Tuhan, baik yang ada di Provinsi Papua, bahkan juga dari Provinsi Papua Barat. Ya, tidak menutup kemungkinan dari 3 DOP yang baru dibentuk, mereka semua akan melibatkan mahasiswa, pemuda, remaja, anak hamba Tuhan untuk kegiatan ini. Nah, adapun kegiatan ini, inti daripada kegiatan ini bagaimana anak muda kita ajak untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan
menyerahkan kehidupannya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang percaya, khususnya kita orang Kristen. Nah, di samping itu juga, dari kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi persekutuan pemuda, mahasiswa, remaja dan anak hamba Tuhan GPDI di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Nah, tidak sampai di situ, saudara-saudara kami yang dari berbagai denominasi gereja yang ada di Provinsi Papua, secara khusus di Kabupaten Kerom, kami juga akan mengundang untuk datang bergabung bersama-sama dengan pemuda, mahasiswa, remaja, anak hamba Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan menyerahkan hidup untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk masa depan mereka. Yang kami juga berharap campur tangan dari pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kerom yang punya wilayah yang ada di kabupaten ini, yang mana kegiatan ini akan berlangsung di kampung atau desa Warpuana, Kabupaten Kerom. Demikian yang bisa dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.